tadi. Kepung, kepung, kepung. Film dibuka saat Ari dan Dadang sedang nyuri jemuran warga. Setelah dapat lalu Ari dan Dadang pun terus keliling, tanpa disengaja lalu bertemu dengan warga. Dan warga pun bertanya. Misi bang, bawa apaan lo? Kata bang, amal kerja. Bang. Lalu Ari dan Dadang pun lanjut mencuri sendal warga. Setelah sendal dicurinya, lalu bocil melihatnya dan meneriaki maling. Seketika itu juga Ari dan Dadang lari terbirit-birit. Sesampainya di rumah, Tarjo pun terkejut melihat Dadang dan Ari tergesa-gesa. Setelah dibukakan pintu, mereka pun minum air dan Ari pun cerita kepada Tarjo kalau dirinya habis nyuri baju dan sendal warga, lalu ketahuan dan dikejarnya. Lalu Tarjo pun bertanya, buat apa nyuri semua itu? Lalu Ari pun bilang buat modal mencari harta karun. Dikarenakan uang dalam dompet Ari habis buat ke pantai waktu itu, setelah dijelaskan Tarjo pun mengerti dan mulai bagi tugas. Kalau Tarjo yang akan menjual hasil curian itu. Gua aja yang sana. Ya udah lu yang jualin. Oke, lu istirahat aja di sini. Yang penting mah jadi duit, oke buat besok berangkat. Iya, gua mau terima beres aja. Yaudah, lu istirahat di sini. Yaudah. Gua mau jual ini dulu, oke? Yang penting jadi duit, ya. Singkat cerita, Tarjo, Ari, dan Dadang pun berangkat ke hutan, membawa peta dan sedikit makanan, untuk mencari harta karun di hutan. Setelah berjalan sangat jauh, mereka pun istirahat di bawah pohon bambu. Namun mereka tidak menyadari kalau mereka sudah masuk hutan larangan, hutan yang dipenuhi makhluk halus. Dan benar saja ketika Dadang hendak buang air kecil, Dadang pun merasa tidak seperti biasanya. Setelah Dadang buang air kecil, tidak lama kemudian Ari pun hendak buang air kecil. Dikarenakan Ari buang air kecilnya di dekat pohon rindang, lalu Ari pun diperlihatkan pohon bergoyang.
Sontak saja Ari terkejut dan lari memanggil temannya. Tidak lama kemudian, mereka bertiga mengecek di mana letak pohon bergoyang itu. Setelah mereka mengecek, ada salah satu dari mereka yang refleks teriak. Lalu mereka pun semua ikut teriak, dan inilah yang terjadi. Lu lihat apaan? Enggak lihat apa gua. Tapi kok gua lari. Woi, tenang. Aduh. Gak ada tanda-tanda ya. Lu Dang, lu dari rumah lu yang tahu. Sampai sini kok lu diem aja. Duh, gimana ya? Emang gua tahu. Tapi kalau keadaan begini mah gua jadi lupa. Bener-bener lu ya bikin bingung aja. Duh. Gua jangan pada ribut. Main ada peta. Kita lihat dulu. Siapa tahu ada tanda-tanda nih. Wih, bro. Apaan nih? Hah? Wah, bro. Kayaknya nih tanda dari peta harta karun itu ya. Coba, Ri, petanya buka. Wih. Yo, Kang. Bener nih, bro, tanda-tandanya. Wah, ada patok ini kan? Iya, Kang. Kita kali. Lo ini cuma tanda-tandanya pasti nggak jauh dari daerah sini. Hah? Gimana kalau kita berpencal aja sekali? Nggak apa-apa. Oke. Lalu mereka bertiga pun berpencal untuk masing-masing mencari harta karun. Thank you.
Aduh, tadi siapa ya? Kayaknya si Dadang deh. Bener, itu si Dadang kayaknya. Setelah mereka diganggu makhluk halus satu persatu, kini mereka pun kumpul kembali untuk mengejar makhluk halus yang dilihatnya. Anak Jin, tuyul kayak yang tadi. Hah? Mana? Gua tadi ngelihat. Mana? Kita kejar dah. Ayo, kejar lah. Bang. Tadi kepung harta karun Jo, dah kita jadi kaya. Wah, ternyata anak jin itu membawa rezeki, kita kaya. Harta karun. Kita kaya. Lalu Ari pun membuka kotak itu, yang ternyata isinya membuat mereka jadi tertawa. Oke teman-teman, bagaimana dengan ceritanya? Inti dari cerita ini, semua orang harus bekerja bila ingin mendapatkan uang. Tidak dengan bermalas-malasan, apalagi berhayal setinggi langit, untuk mendapatkan harta karun, semua itu mustahil. Semangatlah bekerja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like bila kalian suka.